Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan GG174 Channel. Kali ini saya akan berbagi cara atau tutorial tentang memberi thumbnail kepada video YouTube kita ya, atau cover YouTube kita atau cover channel YouTube kita. Untuk langkahnya kita bisa dimulai yaitu dengan masuk ke Google Chrome. Nah, setelah muncul layar seperti ini, kita di dalam kotak penelusuran klik atau tuliskan YouTube Desktop. Setelah itu kita langsung masuk ke login. Ya, ini di bagian atas ada login YouTube. Beberapa detik ya, ini sedang proses masuk ke channel kita. Nah, ini sudah masuk ke channel kita. Selanjutnya kita klik ke pengelola video. Tampilan layar pengelola video. Nah, kita selanjutnya tinggal pilih video mana yang akan dikasih thumbnail atau cover channel YouTube kita ya. Nah, di sini saya ini video yang pertama. Nah, yang ini belum dikasih thumbnail ya, atau covernya belum dipasang. Sekarang akan saya pasang sekalian berbagi pengetahuan atau cara kepada sahabat-sahabat GG ya. Nah, kita selanjutnya klik di edit ya, edit. Nah, ini tampilan edit video yang akan kita kasih thumbnail ya. Lalu kita masuk ke thumbnail custom ya. Lalu pilih file. Kita cari thumbnail kita yang tersimpan di mana, misalkan di file manager ya. Klik file manager. Saya simpan thumbnail saya di penyimpanan internal. Saya editnya di KineMaster, terus di capture. Saya simpannya masih di KineMasternya ya. Terus, nah ini adalah capture atau thumbnail yang saya buat untuk video yang tadi, yaitu tentang kecelakaan motor yang terekam CCTV ya. Kalau sudah kita pilih, nah ini centang bagian kanan lingkaran, terus oke. Di bawahnya ada tulisan oke, batal atau lainnya, kita pilih oke. Sedang proses upload foto. Nah, ini thumbnail sudah ada ya, tersimpan di sini. Kelihatan kan? Nah, ini adalah thumbnail atau cover channel YouTube saya, tabrakan motor di Kampung 1 Teluk Lada terekam CCTV. Kalau sudah, kita simpan aja. Nah, ini di bagian kanan atas ada simpan perubahan.
lihat ke bawah, nah ini semua perubahan sudah tersimpan. Yang lainnya untuk setel lanjutan saya sudah diedit juga, semuanya sudah. Yang belum itu tinggal thumbnailnya tadi ya. Kalau semuanya sudah saya edit, info dasar sudah ya. Dari judul, deskripsi sudah, tag juga sudah. Kalau sudah ini adalah sudah selesai. Kalau sudah kita tinggal back aja atau kembali. Dan kita bisa lihat ntar di YouTube-nya sudah muncul atau belum. Coba kita lihat, kita back aja dulu. Back. Sampai kembali normal. Kita lihat di YouTube, di channel saya. Channel saya kita lihat. Nah ini yang paling atas itu tombolnya sudah terpasang. Oke, terima kasih. Semoga sahabat GG bisa paham dan jelas tentang cara memasukkan thumbnail ke channel atau ke video YouTube kita ya. Biar video kita lumayan terlihat bagus, maka harus dikasih thumbnail atau cover video ya. Oke, diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.